Kepala Desa Teluk Nilap Jaya bersama perangkat desa dan Babin Kamtibmas Sabtu 11 April 2020 membagikan masker dan cek suhu tubuh sekaligus memasang politeng air untuk mencuci tangan agar tangan selalu dalam keadaan bersih. Sebelumnya juga telah dilaksanakan penyemprotan cairan disinfektan yang dilakukan pada Senin 30 Maret 2020 yang lalu. Pembagian masker ini disambut baik oleh masyarakat. Pada kesempatan itu, sejumlah perwakilan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Teluk Nilap Jaya yang cepat tanggap dengan kebutuhan masyarakat dan cepat membaca situasi. Masker dibagikan kepada seluruh warga sedesa Teluk Nilap Jaya guna memutuskan mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 khususnya di Desa Teluk Nilap Jaya. Dalam pelaksanaan pembagian masker dan pemasangan politeng air, dibantu oleh seluruh perangkat Desa Teluk Nilap Jaya, Kecamatan Kubu, Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir Riau. Putri Hasanah Hasibuan, selaku penghulu Teluk Nilap Jaya, sangat mengharapkan kesadaran dan kemauan warganya untuk ikut serta memerangi COVID-19 di desanya, agar tidak ada ruang untuk penyebarannya. Ia juga menugaskan kepada semua perangkat desa untuk membagikan masker agar masyarakat Teluk Nilap Jaya memakai masker jika keluar rumah. Penghulu Teluk Nilap Jaya ini tak pernah jenuh memberikan arahan dan himbauan kepada semua warganya untuk pencegahan COVID-19. Putri Hasanah Hasibuan juga menghimbau kepada semua warganya sesering mungkin mencuci tangannya, menjaga jarak, dan selalu gunakan masker serta kurangi kegiatan kumpul-kumpul. Selain itu, rajin berolahraga dan jangan lupa agar selalu berdoa agar situasi pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Maro Raji mengabarkan dari Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir Riau.